ini adalah berkaitan dengan YB Yenyong Hanhua dengan Lee Ki Hyong. Mengapa ya sampai sekarang tak ada action atau apa tindakan yang ambil terhadap mereka? Sedangkan dekat RCI report telah mengemukakan yang Yong Yong dengan Lee Ki Hyong ni sebenarnya ada salah juga. Dekat RCI report dia kata, "It is clear that Yenyong Hanhua and Lee Ki Hyong was also found guilty when led to Teo Beng Hock's death." Dan mengapa sampai sekarang disiplin DAP tak menyiasat tentang hal ni, sedangkan dekat RCI report telah kemukakan masalah ini, isu ini? So ramai rakyat sampai sekarang ataupun grassroots members DAP, mereka minta, dia mohon saya, kalau you ada buat PC lagi, tolong tanya mengapa hal ni disapu dekat kapet, disapu di bawah pemaidan ni. Sampai sekarang siapa pun tak tahu kebenarannya. So disiplin Malaysia ni, disiplin DAP Malaysia ni, mereka kena siasat lah. Okay. Dan lagi satu, Lee Ki Hyong ya, dia sebagai seorang penyelaras, mengapa masa tu ya dia prepare claims tu dengan dia punya pakcik Lee Wai Wing? Dekat mana? Dekat estate assembly, iaitu Yen Yong Hanhua punya appointed areas at the meantime. So dia faham tak apa itu conflict of interest? Sedangkan Yen Yong dah kata dia tak meluluskan atau approvekan apa-apa projek ke kontrak ke, atau meminta sesuatu kebenaran bagi disperse of constitution allocation. Yang soalan tu bertimbul, macam mana duit tu ada park dekat Serdang Ampang branch, iaitu dia punya branch, macam mana duit tu boleh sampai sana? Inilah yang bangkitkan persinggungan antara rakyat dan juga grassroots members. Duit ni di mana? Kita semua dah tahu itu kelas F license adalah khas untuk Bumi Putera. Mengapa pula mereka menyalahguna kuasa ini juga? So dalam saya punya statement sini, Yen Yong should also clarify, how can a class F license exclusive of for Bumi Putera was used as a front for work done by third party contractors? Does he know that this is a breach of regulations stated in the Treasury circular? Dia faham tak? Dia sebagai seorang YB, dia kena tahu undang-undang ini. Bukan dia seorang yang buatkan ini. Memang ramai orang sudah prasangka macam mana hal ni boleh dibuat. So ini tak betul. So being a superior to Teo Beng Hock, how come in Teo's invoice permulaan tu ada dah RM12,190, tetapi dia punya final draft adalah RM18,000? Siapa yang kemukakan ini soalan atau ini isu? Dikemukakan oleh ex-DAP man Yap Kon Ming dan Tan Chiu Hua. Bila mereka kemukakan masalah ini, apa sudah jadi tak? Tahu tak? Iaitu sebelah kiri saya Tan Chiu Hua, yang duduk sebelah sana Yap Kon Ming. Mereka kena sack lah, iaitu kena goreng sotong lah. Yang Cina selalu cakap ya, cha liu he. So itu yang kita tak boleh terima. So apa yang YB Ling Guanin dengan YB Karpal cerita tu, freedom of speech, and kita mesti menceritakan dan kemukakan isu kebenaran tanpa fear atau favor. Tetapi apa sudah jadi pada mereka dua? Where is the justice?